Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Sinjian. Nah, jadi di video kali ini aku bakal haul Shopee untuk barang-barang yang dia itu ada animasinya Doraemon. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku sindijihan_. So, kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi untuk packingnya sendiri dia tuh kayak gini, gede banget. Jadi aku itu beli di toko, namanya itu smile_acc_shop. Tokonya itu ada di Shopee. Dan di sini aku bakal langsung aja ngebukanya. Aku sobek aja gitu. Jadi aku itu beli barang itu ada 1 2 3 4 5. Jadi aku beli 5 barang di sini. Nah, jadi di sini aku bakal ngebukanya satu persatu. Jadi untuk yang pertama itu aku beli brush. Itu kayak gini. Ini tuh dapat kaleng gitu dan ada tulisannya Doraemon di sini dan ada gambarnya Doraemon kayak gini. Terus habis itu ini sendiri dia itu harganya 18.500. Terus habis itu ini tuh bisa dibuka gitu loh. Dan dalamnya itu ada beberapa brush. Nah, jadi dapat banyak brush gini. Terus dia itu ada 1 2 3 4 5 6. Dia itu dapat 6 kuas. Terus untuk brushnya sendiri tuh dia tuh ada tulisannya Doraemon gitu di sini. Jadi di semua kuasnya itu ada. Nah, gemes banget sih. Kayak murah banget gitu loh. Nah, ada semua kan. Jadi ada tulisannya Doraemon di sini. Terus habis itu dia itu untuk teksturnya sendiri dia itu lembut. Lembut juga sih. Jadi ini tuh worth it banget gitu loh, harga segitu kita udah dapetin segini. Biasanya kan kuas tuh agak mahal gitu ya. Agak ada yang 50.000 juga. Terus di sini kita dapetin harga yang murah dan ini lembut banget loh. Nah, ini cocok banget sih kayak buat bedak gitu. Bagus banget sih nih. Terus habis itu dia tuh ada ini tuh buat biasanya aku gunain kayak untuk aku kan juga punya kan. Aku biasanya gunain ini tuh biasanya untuk kayak ngeratain bedak gitu loh. Terus habis ini tuh aku biasanya gunain untuk blush. Terus habis itu ini nggak aku pakai. Terus habis itu ini aku gunain buat highlighter gitu di hidung kayak di samping-samping gitu. Terus habis itu yang kecil-kecil nih aku nggak gunain biasanya. Next aku lanjut ke barang berikutnya. Jadi yang kedua itu aku beli kipas kayak gini. Kipasnya super gemes banget sih. Jadi ini tuh kipasnya tuh kayak bisa diputer sendiri dengan cara kayak diginiin loh. Nah, untuk ini sendiri itu harganya aku cek dulu. Nah, jadi untuk ini sendiri itu harganya 7.500 dan di sini itu banyak banget karakternya. Ada yang Mickey Mouse, ada yang Minion, ada yang Hello Kitty dan masih banyak lagi. Terus ini itu caranya tuh kayak gini loh. Nah, gampang banget kan. Dan ini juga udah lumayan sih, kayak udah dingin juga. Ini sih cocok banget buat kita lagi ke kondangan atau kita lagi wisuda. Jadi nah, kayak gitu, gampang banget. Jadi untuk kipasnya sendiri tuh kayak gini. Lucu banget kan? Ini ada gambar Doraemon-nya di sini. Terus ini ada ini. Nah, ada matanya, gemes banget. Terus ini tuh udah dingin gitu loh. Jadi udah worth it banget. Nah, kayak gini. Cocok banget sih buat kita lagi pergi gitu kan, biasanya pakai kipas apa dikipasin gitu kan, tapi ini sekarang udah agak modern gitu, udah gampang banget. Nah, kayak gini. Ini tuh variannya banyak banget, jadi bagus banget kayak gini loh. Ini sih super gemes ya. Ini matanya melek satu doang kayak gini. Ini gemes kayak gini. Terus untuk bagian belakangnya dia polosan gitu dan bagus banget kayak gini doang. Jadi cocok banget sih kalau kita lagi pergi gitu kan ya, lagi ke di panas-panasan, terus kita sambil kita kipas gini. Bagus banget sih ini kayak gini. Kalian wajib beli untuk yang ini karena ini super gemes. Terus habis itu lanjut untuk barang yang ketiga. Jadi aku beli kayak ini deh. Ini aku beli ini kayak gini. Ini tuh dalamnya itu bisa dipakai gitu loh.
Nah, jadi untuk dalamnya tuh kayak gini. Dan untuk ini sendiri itu harganya 12.500 dan masih banyak animasi yang lain, ada Stitch, ada Hello Kitty, ada Minion, ada Doraemon. Pokoknya masih banyak lagi deh, kalian bisa langsung cek aja di toko Shopee-nya. Terus habis itu ini tuh bisa dibuka dan banyak peralatan-peralatannya. Jadi ini ada gunting kuku, terus ini gunting apa aku nggak tahu. Terus habis itu ini buat yang kayak tajam-tajam di bagian pinggir gitu loh. Terus habis itu ada ini buat telinga buat telinga. Terus habis itu ada ininya apa sih, ini pinset gitu. Terus habis itu yang satunya aku nggak tahu ini buat apa. Jadi untuk potong kukunya kayak gini, dan aku bakal coba apakah dia itu berfungsi atau enggak. Jadi aku bakal cobain ya kali motong kuku diliatin orang, ya Allah. Aduh, sedangkan aku tuh gak punya kuku, guys. Kuku aku kecil-kecil karena aku juga gak suka pakai kuku gitu loh, ribet gitu loh menurut aku. Nah, dia bisa digunain. Dan lanjut ke ini tuh apa ya, ini gunting buat apa sih, buat kalian yang tahu komen di bawah. Aku nggak tahu ini buat motong ini kali atau bulu hidung kali, nggak tahu aku. Terus aku bakal cobain untuk yang gunting kuku yang satunya, apakah dia juga berfungsi. Aku bakal cobain ya. Gimana nih, nggak ada kuku lagi, coy. Aduh, nggak ada kuku lagi, nggak ada kuku lagi seriusan. Jadi nggak bisa aku cobain. Terus habis itu di sini ada ini buat telinga gitu, dan ada pinset juga, dan peralatannya pokoknya gini deh. Kayak gini dia lengkap banget. Kayak gini bagus banget sih ini. Harga segitu doang kita udah dapetin segini. Dan ada Doraemon-nya di sini. Gemes banget. Terus aku mau langsung lanjut aja ke barang berikutnya. Jadi aku tuh beli kayak papan tulis gitu. Nah, kayak gini papan tulisnya. Dan untuk ini sendiri itu harganya, aku cek dulu. Untuk ini sendiri itu harganya 4.500. Jadi ini worth it banget untuk adik kalian yang suka nulis-nulis daripada di tembok. Ini mending dibelikan kayak gini biar dia itu bisa nulis-nulisnya di sini, biar bisa menyalurkan bakatnya. Oh, bakat. Menyalurkan imajinasinya tuh di sini aja gitu loh. Wih, lepas. Enggak, deng. Ini tuh ya emang aku tadi kayak, oh, jadi ini diginiin biar. Nah, ini kayak gini, gemes banget. Dan ini kayak ada jadwalnya gitu loh. Gemes banget sih ini, seriusan. Terus aku bakal cobain. Ini gimana nih makanya? Ini gimana sih? Nah, ini, oh, ada spidolnya, guys. Jadi ada papannya gitu. Nama ini berfungsi, guys, lucu banget. Terus aku bakal coba aku bakal coba untuk ngehapusnya, apakah dia juga berfungsi. Gemes, ini cocok banget sih buat aku. Ini aku bakal gunain ini buat aku nulis jadwal sehari-hari. Jadi aku tuh biasanya juga nulis jadwal, guys, kayak aku melakukan besok itu aku mau ngapain, tapi aku tulis di kayak buku gitu biar aku itu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, jadi kayak gitu aku nata waktu aku. Jadi ini sekarang aku beralih di sini sih. Aku bakal tulis besok aku mau ngapain aja, aku tulis di sini, semuanya aku tulis di sini. Nah, kayak gini nih jadwal juga. Ih, gemes banget, ini bagus banget sih ini. Ini berfungsi banget, ini bermanfaat banget kayak gini. Dan harganya juga murah banget kayak gini, guys. Ini bermanfaat banget. Terus aku mau langsung lanjut aja ke barang berikutnya. Jadi ini barang yang terakhir ya, guys. Jadi barang yang terakhir aku beli tas ransel kayak gini, kecil, lucu. Ini barang yang terakhir. Ih, gemes. Gemes banget. Ini tuh gemes banget, guys. Ih, gemes banget. Ih, gemes. Gemes, ini aku bakal panjangin. Jadi untuk ini sendiri itu harganya murah banget. Untuk ini itu harganya mana nih? 18.349. Murah banget sih. Ini kalau di sini itu harganya 50.000, guys. Di rumah aku. Ini gemes banget. Kayak anak umur 2 tahun pakai ini, gemes.
lemes banget. Terus untuk bahannya sendiri tuh dia juga adem gitu loh, maksudnya kayak lembut gitu loh, jadi cocok banget sih, lucu banget sih. Nih dalamnya kayak gini, untuk dalamnya sendiri tuh dia kayak apa ini, kayak kain yang apa sih, esek-esek gitu loh, kayak parasit gitu. Dan ini udah worth it banget sih, gemes banget. Terus untuk dalamnya yang sini dia bagus banget, sama aja. Tapi ini ada kantong kecilnya di sini, jadi ada dua gitu loh. Dan untuk detailnya dia tuh kayak gini guys. Jadi ada Doraemonnya di sini dan ada hidungnya di sini. Terus habis itu ada tulisan kayak Cinanya gitu. Nah kayak gini, harga 18.000 coy. Ini bagus banget. Kalian wajib beli yang ini. Buat apa ya? Buat adik kalian gitu yang masih kecil, atau buat tetangga tuh. Lucu banget, gemes banget sih. Ini apik buat aku kasihin adik ponakan aku yang masih umur 2 tahun. Lucu banget, gemes banget, kayak lembut banget gitu loh. Aduh, ini bagus banget sih, kayak bahannya tuh adem banget di bagian sininya. Aduh, kalian bisa lihat sendiri kan, ini seadem itu woy. Aduh, nah bagus banget sih untuk kayak ini detailnya nih. Bagus banget kan detailnya juga. Ih, ketawa lagi. Gemes banget. Jadi barang yang paling aku seneng itu yang ini sama yang ini. Ini super bermanfaat banget sih. Kalau yang ini kan kita bisa gunain kemana saja. Terus habis itu ini buat nulis jadwal. Ini paling bermanfaat yang ini. Jadi untuk barangnya aku tadi beli 1, 2, 3, 4, 5. Jadi aku beli 5 barang di sini. Super gemes. Nih, gemes banget. Nih, kayak gini ya barangnya. Gemes banget, coy. Nah, seperti itu aja haul Shopee untuk Doraemon. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum.